Baru-baru ini tular satu rakaman CCTV memaparkan kejadian di pekarangan Masjid Batu Rahman di Surabaya, Indonesia. Ketika itu, para jemaah sedang menunaikan solat maghrib apabila tiba-tiba datang dua orang individu cuba membawa lari motosikal yang ada di parkir masjid tersebut. Beberapa kali cubaan mereka gagal apabila motosikal yang hendak dicuri itu tidak dapat bergerak sehinggalah datang jemaah lain dan individu-individu tersebut melarikan diri. Berikut adalah rakaman CCTV kejadian tersebut. Allah
Allah.